Kita dah sampai di Johor Bahru. Sekarang saya nak check in lah. Kita dah ambil kad lah. Nama resort ni tak tahulah resort ke apa, tapi dia tulis di Esplanade A. Mana kad? Okay. Okay, kita try pula ini. Okay, dapat tingkat 16, blok A. Blok B. B 05. Maybe sini. Tangga. Okey ni. Oh, tak nampak dari tadi, gelap ah. Okey ni. Assalamualaikum. Gelap. Okey. Wah. Assalamualaikum. Ni tempat ni saya rasa agak lama ditinggalkan. Sebab faktor PKP kan. Sekejap. Okey. Saya akan tunjukkanlah view. Kawasan bilik seperti yang dicakap, dimaklumkan rumah ni adalah studio room. Masuk terus ada bilik, ada ruang tamu, kitchen je. Ini adalah view di bahagian luarnya. Ada swimming pool bawah ni. Dia direct dengan swimming pool terus lah. Kalau dalam boleh terjun ni. Memang agak puas hati dengan harga dia pun berbaloi. View cantik. Jadi kita tengok ruangan bilik air dia. Ada batak eh. Kenapa gimbal ni dia salah setting kot. Saya nak cepat tadi, saya salah setting. Jadi kita dah sampai, saya nak rest dulu sementara, tunggu kedatangan AY dan juga Osasuke Hikaru bersama dengan Mak Yu dan juga adminnya. Jadi apa kita nak buat sekarang ni? Kita kemas-kemas lah barang, so kita rehat je. Orang kata kalau kita masuk homestay, kita tutup semua, kita check kalau ada kalau ada lah. Mana lampu sana? Kalau lah ada lampu merah ke kan, yang orang duk kata kita cari. Macam CCTV kan. Sementara saya tengah bosan-bosan ni. Yang saya nampak lampu merah situ je lah, kat TV tu.
kena cek, kena cek kat pasu kan. Cek kat pasu. Ada Android box Maxis. Oh bukan, ni Maxis Wi-Fi. Kena cek dekat apa ni, aircon. Tapi rasa ni tak ada kot kan. Mana tahu kan, orang-orang bujang ke pesta malam-malam. Sebenarnya tak ada lah. Jam menunjukkan pukul hampir pukul 8:30, pukul 9. Diorang masih tak sampai lagi. Saya baru lepas mandi. Kena pisang ni, kita nak buat apa kat sini. Apa ni, tengah tunggu Owish dengan Ewais. Ewais Studio datang eh. Sekejap lagi lah, kita turun pusing-pusing kat situ tengok apa ada. Ohish dah sampai. Kita nak pergi ambil dia kejap. Jadi nak letak barang dulu. Lepas tu nak tunggu EY lah. EY yang tak sampai ni. Lepas tu kita boleh pergi makan lah. Kereta apa Mak Yoh? Kereta Benza. Apa tak bagi tahu itu? Kereta situ lah. Kalau nak letak barang. Dia apa yang belakang? Jauh no. Tapi sini boleh parking kan? Ada petak kan? Kenapa ya Mak? Apa dia? Belum. Gelak ah. Jauh betul. Jadi berapa kilo? Dia bagi satu ni naik atas. Ami. Ami pun kena wakil luar. Pagi tu. Dia pergi ke mana? Dia belum sampai lagi. Belum sampai lagi. Kita nak kena tanya orang sini nak parking mana. Memang tak boleh ni rasa. Sini sini sini. Mana? Sini sini. Sini. Ali mana? Sana masuk. Ni. Kena tahan goblok. Lepas tu lift rosak pula. Lift rosak ah. Tarik ah. Boleh ke? Boleh tarik. Tu. Naik pula. Dah dapat pergi atas ni. Duduk lah. Duduk. Mu tepi sikit mu. Sensor mu. Detect mu. Bukan manusia. Ni 17. 17. Turun. 16. Mungkin kot. Mu dekat dengan bintu. Detect bukan manusia ke? Aku kapok kepala. Astaghfirullahaladzim. Betul buka, buka. Tak boleh lah. Turun. Lekat weh. Ada entiti tu. Kiri kiri. One eternity later. Okay, EY pun dah sampai. Sekarang pukul berapa eh? Sekarang jam menunjukkan pukul 12 suku. Kita dah habis lepak makan tadi kat bawah. Dan kita sesi santui-santui. Sebab besok kita nak explore pagi. So kita nak kena rest awal lah malam ni.
tukar eh. Kon ekon biar padu. Contoh juga kan. Nak kena pergi parking jap. Wah, sekali. Ya, apa tu dia tengah. Awek itu. Konten. Saya dah pakai kasut, dah ambil barang-barang kat kereta. Kita nak turun. Turun ya. Jumpa dengan Along. Okay, kita dah sampai ke lokasi kedua yang dikatakan rumah tinggalan British lah. Juga dikatakan tempat ni jadi kubu pertahanan sewaktu ketika dulu. Okay, kawasan ni di-share pada kami oleh Along juga. Kawasan yang di atas sana. Sekejap lagi kita akan explore di bahagian atas. Ni macam ada track juga kan orang pijak ni. Kawasan ni bersebelahan dengan JT. Laut seberang sana adalah sempadan Singapura. Juga dikatakan oleh penduduk di sini, ada yang mengatakan di kawasan berdekatan dengan JT itu terdapat makam lama. Allahuakbar. Tak tahu sejauh mana kebenarannya. Itulah yang diceritakan oleh penduduk ataupun orang kampung di kawasan ni. Adanya makam lama di kawasan JT tu lah. Memang bersemak dah ni, tinggi-tinggi. Tu bukan anjing tu. Bukan. Laju tu. Dia siap bunyi. Kalau kebawah pendek, rumput ni. Ha. Dia bulat sarang dia. Tapi tak tahu lah kebawah pendek ke tak. Tapi tu bukan anjing tu. Laju tu. Dia lari tu. Tak di dalam rakaman eh. Tadi ada binatang kat sini. Saya mengelak eh. Saya matikan rakaman sebab jauh. Terkejut juga. Tak tahulah. Anjing ke kebawah pendek ke. Tapi dia punya gerakan dalam semak tu memang laju. Dia mendengus kat saya sekali. Lepas tu dia lari. Terus masuk dalam semak. Tu lah. Dah 5 kilo ni. Kawasan rumah British lama yang dikatakan sini menjadi kubu pertahanan sewaktu dulu. Anjing ke? Inilah ruangan ni kubu. Ni cakap ah. Laju sangat tu lari dia. Assalamualaikum. Ni kawasan ni dah pecah-pecah eh. Dia punya ni lantai ni memang jadi pot-pot jugalah ni tempat ni. Tapi tempat ni hush, bahaya tu berlubang tu.
tak tahu nak pijak mana ni. Bismillah. Harap-harap ni masih kukuh eh. Allah. Ini merupakan tali-tali nelayan, tali-tali laut. Ya ke? Tali sampan orang pergi. Yang bising tu adalah bunyi drone AY dengan juga oh eh. Orang tengah terbang. Ambil view di kawasan sana tu. Sepadan sana adalah Singapura. Tadi sewaktu rakaman, saya matikan rakaman waktu kita dah underway naik ya. Ada something guys dalam semak ni, ada binatang. Saya tak pasti apa benda, sama ada kerbau pendek ataupun anjing lah. Sebab dia mendengus ke saya. Lepas dia mendengus tu, dia lari. Laju gila. Itu yang tahu lah apa benda. Risau-risau juga. Sebab laju lah. Kalau anjing dia tak ada laju macam tu, dia macam umpama tupai lari. Bapak laju. Tapi dia mendengus, dia lari. Bahagian belakang ya. Memang kat sini lalang-lalang tinggi lah kan. Bawah ni kemungkinan yang berlubang ni, kemungkinan bawah ni adalah yang bilik di bawah tadi tu lah, yang kubur. Kemungkinan bukan, yang ni tingkat dua. Di bawah sana kuburnya. Atau betul lah bawah ni. Nanti kita tengok balik eh. Atau santai ya, tengok kawasan dulu. Ada waktu siang ni. Situ ada pokok besar. Tapi di sana bawah situ pun ada juga pokok besar. Jadi pokok besar tu akan lalu bawah ni. Binatang yang tadi lari tu, mungkin anjing, dia lari menghala ke pokok tu. Assalamualaikum. Seni bina rumah ni dia sebiji eh. Bukanlah sebiji tapi seakan eh. Rumah banglo pemujaan yang pada awal dulu saya buat rakaman di Kuala Kubu. Rumahnya seakan eh. Design dia. Kalau korang nak tengok boleh scroll down kat ni lah. Saya punya video yang lama-lama dulu. Rumah di Kuala Kubu. Banglo pemujaan tak silap saya. Belakang ni apa? Bangsal. Gelap kan? Tak nampak ni. Tengok bawah juga ni. Takut-takut ada sarang ni. Macam mana kita nak ke arah belakang ni? Ada macam bangunan. Satu bangunan lama. Store kat belakang sana. Desainnya seakan rumah di banglo Farah. Store lama tu. Mungkin tempat penyimpanan senjata. Ini apa? Tandas. Ini akan pusing secara ringkas. Untuk kita tinggal waktu siang ni.
nanti malam kita akan selebihnya di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal bangkai lah, sisa-sisa dia macam ni. Atap dah tak ada. Saya rasa ni pun macam tak pernah siap kan. Aku tak tahulah. Ada pokok apa ni yang terjatuh ni, pokok duri-duri ni. Saya jumpa pokok sama biji macam ni dekat kawasan rumah Mona Fendi yang kita buat di kawasan Raub Uludong, berhadapan rumah, pintu belakang rumah dia yang dikatakan ada penunggu di kawasan pokok besar tu. Bismillah. Oh, pokok di belakang ni pun dah jatuh juga. Ni kawasan ni besar, semuanya sama je lah bilik, dengan keadaan lantai pun dah pecah-pecah. Jadi kita sekadar kongsi pengalaman masing-masing di kawasan ni. Allah, ada longkang malam, kena hati-hati ni, tak nampak. Jadi saya akan tamatkan eksplorasi siang di kawasan Anglo British. Apa ni, kawasan Johor ni, saya tak tahu apa nama tempat ni. Laluan untuk kita menghala ke bahagian pokok besar yang saya nampak ataupun jemaah yang lagi satu. Saya akan tunjukkan di mana bahagian dia. Laluan kiri kanan dia memang dalam kepala.